jadi teman-teman, kalau baterai kunci pian-pian habis seperti tadi yang baru saja nyala, pertama saya juga panik, tapi setelah itu saya tidak panik karena artinya itu kita harus mengganti baterai yang ada pada kunci mobil kita ya. Oke, hal yang pertama harus dilakukan, kita akan pergi ke tukang jam untuk mencari baterainya. Oke teman-teman, mari kita ke tukang jam. Teman-teman, saya sudah berada di tempatnya Pak Haji untuk ganti baterai dari kunci mobil kami ya. Kunci mobil saya maksudnya, bukan kami ya. Nanti aneh jadi Pak Haji kok kami gitu ya, maaf Pak Haji lah. Jadi saya sudah ada di baterai sini nih ya. Kita lihat ya. Ini adalah baterai yang dipakai untuk ya menggantikan baterai apa nih? Kunci mobil ya, Ignis di mobil, rumah mobilnya. Kita buka dulu ya, jadi cuma seperti ini, kemudian ini bisa tadi bisa dicek ya, coba bang, ini kan belum pernah saya pakai ya. Oh iya kah, sudah dalam, masih bagus, oh masih bisa. Yang satunya yang ini yang anu nggak mau. Jadi tidak usah panik gengs, kalau baterai mobilnya kunci mobilnya habis mobil bisa semua. Ke nah ini kurang 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 pajaman itu biar baterai tadi dia pasang ini kesini iyalah nah masih bagus lah, cuma ada tulisan lo sudah. Hah? Iya yang ini yang ada tulisan lo, yang ini belum pernah saya coba. Ini sama bukan? Iya, kan anu beli nggak dipakai lo. Ya. Jadi sama-sama ini kan sama-sama masangnya. Ini baterai dipakai sama dipakai tetap iya, sama. Iya, karena lo. Posisi on semua lo. Nanti ya kita. Teman-teman ya. Baterainya ini holy holy saja nih, baterai jam. One point. Tuh bisa dilihat dipasang lagi. Tek tek. Mobilnya anaknya. Nah, sudah selesai. Orang 70.000 2. 70.000 2. Jazidin. Terima kasih Pak Haji.